Assalamualaikum bosku, bertemu kembali dengan channel PNS Nagan. Kita panen lagi bosku di hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Kita saksikan cuplikannya, congkel-congkel buahnya. Nah, ini sedang dimuat. Ini kita cuplikannya bosku, dimuat. Nah, udah penuh full satu mobil nih. Oke bosku. Selamat pagi bosku, selamat beraktivitas. Panen lagi kita hari ini bosku. Yang infonya hari ini harga agak sedikit turun, tetapi ini buah sudah masak-masak ya. Kita panen, sudah jadwalnya panen nih bosku. Oh, ini buahnya kejepit, jadi harus dibuang pelepahnya bosku, tidak bisa dicongkel. Ya, ini yang bisa dicongkel, diusahakan tidak dibuang pelepah. Nyangkut juga bosku, harus dibuang satu pelepah nih. Oke, sodok saja bosku. Ini bisa dicongkel, sepertinya dicongkel saja. Iya bosku, lancar saja congkel-congkelnya. Ini juga bosku, kita congkel saja. Ini pemanen baru bosku, pemanen lama agak kurang sehat sehingga kita pakai pemanen baru sementara. Jadi tekniknya mungkin agak beda-beda, itu wajar karena beda orang beda tekniknya. Yang penting buahnya turun bosku. Oke, ini kita minta untuk dicongkel, disisakan pelepah saja. Oke, lancar saja bosku. Ini juga, oke, lancar. Ini dalam satu batang rata-rata ada 2 janjang bosku. Jadi lumayan banyak nih buah yang masak. Nah, ini di kiri ada 1, di kanan juga ada 1 bosku. Sodok saja bosku. Satu lagi ini masak juga. Oke, jatuh. Ini agak hitam bosku, tetapi ini sudah matang ya, walaupun di luar nampak hitam. Kalau ini tidak diragukan lagi, memang sudah masak. Kena buah kejepit bosku karena pelepahnya agak tegak, jadi buahnya agak sedikit kejepit dan susah untuk dikeluarkan. Tapi masih diusahakan untuk tidak memotong pelepah, untuk tetap menjaga songgo. Ya bisa ya bosku, memang agak lambat tapi ya terus seperti itu mungkin ya. Bosku agak terjepit, bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ini harus diturunkan pelepahnya bosku karena tidak ada ruangan untuk keluar buah. Nah, sedangkan ini bisa dicongkel, congkel saja. Bosku, lancar saja, cuman jatuh ke bawah sana ke jurang, tidak masalah, nanti diangkut ya. Oke, ini juga dicongkel. Yep. Ada
berdua yang masak nih ya. Potong upahnya karena susah untuk memasukkan dodos. Oke, nyangkut ya. Ini lagi bosku, merah merona nih bosku. Senang kita lihat seperti ini, nampak cuan. Jadi tidak ragu-ragu harus dicolek dulu ya, langsung bisa diturunkan karena memang sudah merah, sudah matang. Kalau buah yang hitam agak meragukan. Oke, bosku, dicongkel juga nih, bisa dicongkel. Oke, turun bosku. Kita tunggu sampai selesai bosku ya. Jangan lupa nanti dibantu like nya subscribe nya. Oh ya bosku, infonya harga sawit hari ini bertahan di harga Rp2.050. Oh, ini pakai tangan bosku. Ya, tangannya kebal nih bosku. Ya, harganya Rp2.050 per kilogram di pabrik PT BSP Simpang 2, Kecamatan Taduraya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh bosku. Di bulan Ramadan kemarin harganya sampai 2.350 ya. 2.330 itu sudah maksimal kemarin. Ini sudah turun. Ditinggal harganya Rp2.050. Jadi lagi bosku, dicongkel. Agak lambat. Jadi, harus menjaga songgo ini karena pelepahnya sudah sedikit nih. Itu kele untah awak.
Oke bosku, selesai dipanen langsung kita muat bosku. Ini lumayan banyak, lumayan full nanti mobilnya nih. Ini yang muat ada dua orang, ada bocil satu. Badannya bocil tapi tenaganya kuat nih. Itu bocil yang tidak pakai baju. Oke, kita tunggu bosku. Jangan lupa bosku dibantu like and subscribe supaya kita bisa bertemu kembali di panen yang akan datang lagi bosku. Ini sebulan dua kali panen. Jadi sering-sering nanti kita bertemu. Ini panen kali ini agak telat bosku, karena hari itu sudah lebaran, belum sempat kita panen. Jadi ini sudah lebih dari 20 hari, sekitar 24 atau 25 hari. Jadi banyak yang brondol buahnya. Ini langsung setelah dimuat full, kita langsung ke pabrik. Karena jarak pabrik ini tidak terlalu jauh bosku, hanya 200 meter dari kebun. Jadi bisa dimuat agak banyak sedikit biar sekali jalan. Lah dia kosong dah benda. Jalan. Sudah naik dia. Oh, dah. Ayo. Ikut anda bohamin. Oke bosku, tinggal dua janjang lagi nih, langsung kita muat, kita OTW ke pabrik bosku. Oke, gas bosku. Nah ini bosku, kita sudah berada di dalam pabrik. Ini loadernya sedang menggeser buah sawit nih yang sudah berserak di jalan, jadi nggak bisa dibongkar muat lagi nih. Oke, ini kita lagi sedang bongkar muatannya bosku. Nah, jangan